Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal nayangin vlog aku waktu ke Manglayang kemarin. Penasaran kan? Sebelum ke videonya, klik tombol merah di bawah ini dan aktifin lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video aku lainnya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja ke videonya. Gunung Manglayang terletak di antara Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Memiliki ketinggian sekitar 1818 mdpl. Gunung ini memiliki dua jalur guys, Batu Kuda dan Baru Berem. Kali ini aku dan teman-teman memutuskan untuk lewat jalur Baru Berem. Oh iya, buat kalian yang nggak tahu jalur Baru Berem, jalur ini deket banget sama perkemahan Kiara Payung yang terletak di Jatinangor. Nah, dari situ sekitar 30 menitan lagi sampai deh di base camp Gunung Manglayang via Baru Berem. Akses jalan menuju base camp Baru Berem ini cukuplah rumit guys, karena sebagian jalannya masih berbatu. Jadi yang mau kesini harus berhati-hati ya. Aman. Pukul 2 siang kita sampai di sama berharinya apa poin? Di base camp. Iya, iya, iya. Apa perut ya? Legok haji. Capek kita abis nge-trail, yang mau kesini disaranin buat persiapan nge-trail. Kita mau nge-trek pukul berapa? Setengah tigaan. Come on. Rahel kelalangan taro. Ayo. Bung capek. Ayo. Sebelum melakukan trekking, kita harus registrasi terlebih dahulu dan membayar simaksi sebesar 5.000 aja guys. Murah kan? Sekarang Eger collab sama Taro. Ya. Aku di endorse. Kayak Cika Taro petualang. Berenang-renang. Di gemes. Jadi pertama-tama kita melewati sungai. Sungai Musang. Dikit apa-apa. Mulai dari sini perasaan aku udah gak enak guys sebenarnya. Cuman aku tetap berpikir positif. Yuk. Aku di depan takut. BTW, ini pendakian kedua aku ke Manglayang guys. Dan Gunung Manglayang ini gunung yang pertama aku daki. Trek Gunung Manglayang ini cukup terjal guys. Baru beberapa menit jalan, udah ngos-ngosan. Emang kecil-kecil cabai rawit gunung ini. Sok mama gitu. Mama, pipi udah di puncak Manglayang. Acan ketang mah kali 5 menit deui. Nanti bisa dibalik aja. Apa kata tangan orang yang tremor masa? Gara pasangan nyendernya ke pohon. Anjay. Mandi keringat. Treknya menguras banget guys. Gimana iya. Pink? Kerasa gak? Padahal baru pertama banget awal-awal. Sekarang jam berapa? Jam 3. Jam 3? Masih jauh. Udah?
gas. Semangat. Setelah sampai di pos 1, perasaan yang sama seperti waktu di sumur tadi terulang lagi, guys. Perasaan aku makin gak enak. Kita lagi di pos 1, lagi adan, drink dulu. Setelah beristirahat, tiba-tiba Nopi minta buat turun. Pada waktu itu, aku pun rasanya ingin turun aja. Makin nanjak, makin gak bener. Oh ya, guys, tujuan kita itu TikTok. Namun hari udah sore, gak mungkin juga kita melanjutkan perjalanan. Kecewa gak? Biasa aja. Takut kemalaman. Sabeb. Turun lagi. Gimana diri sendiri, Sok? Kalau aku mah nyampe bebas, mau lanjut. Yaudah, yuk. Setelah berdiskusi, akhirnya kita memutuskan untuk lanjut. Kita lagi di pertengahan pos 2. Iya. Dan udah sampai sini aja. Kayaknya. Kita udahan ya. Aku nyerah, aku gak kuat. Aku mundur. Melihat hari semakin sore dan gelap, kita memutuskan untuk berhenti di pertengahan pos 1 dan 2. Karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, jadi kita nggak ngelanjutin perjalanan. Kita lagi packing buat turun. Kamu adil nanti, kamu harus bumerang sama aku ya. Awas, hey. Oh iya. Semangat, A. Kita mau ke atas. Ke bawah. Kenapa? Dompet. Hari semakin gelap, pikiran negatif selalu bermunculan. Berusaha untuk tetap berpikir positif dalam keadaan seperti ini tidaklah mudah. Apalagi pernah mengalami trauma yang tidak masuk akal. Kita lagi turun, sekarang sekitar 5:30. Ya. Ayo kita turun. Kalau nggak pulang nanti dicoret nih kakak. Jujur aja guys, waktu aku buka tas, sebenarnya aku tuh gemeteran banget. Tapi aku berusaha tenang dan ikutan asik sama Nopi dan Pinka. Jam berapa? Kelihatan gak dong? Pokoknya mau maghrib ini. Hayu Kang. Enggak. Kita sekalian. Rasanya pengen lari, pengen cepet-cepet sampai. Tapi apa daya, trek semakin gak kelihatan dan aku cuman ngandelin headlamp yang redup. Capek deh.